Gadget memang sudah menjadi mainan sehari-hari untuk semua kalangan, bahkan juga sudah tersebar luas pada anak-anak. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan fisik maupun mental pada anak. Berikut bahaya negatif penggunaan gadget pada anak. Yang pertama adalah hambatan terhadap perkembangan. Anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan pada proses perkembangannya. Hal ini karena anak yang asyik bermain gadget jarang bergerak sehingga membuat proses pertumbuhannya melambat. Selanjutnya, lambat memahami pelajaran. Kebiasaan anak yang asyik dengan gadget akan berpengaruh terhadap kemampuan otak dalam menangkap informasi. Salah satunya yaitu ketika anak mendapat pelajaran di kelas cenderung sulit untuk memahami apa yang sudah disampaikan guru. Beresiko terhadap perkembangan psikologis anak. Terkadang sebagian game ataupun tontonan pada gadget memperlihatkan kekerasan sehingga hal ini berdampak negatif bagi perkembangan psikologis anak.